sapi yang kita beli pedet dulu, yang kecil dulu, yang sekitar 2 tahun setengah dari saya masih dinas, sekarang sudah pensiun. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dikeluarkan, sudah terjual. Terima kasih atas bantuannya DET yang selama ini, dan harapan saya jangan bosan-bosan. Terima kasih. Kerjasama ini harus selalu langgeng, berlanjut dan langgeng ya. Sehingga apa ya, kedepannya kerjasama kita itu lebih ditingkatkan kembali. Harapan saya nanti setelah ini kita ya mungkin beli sapi lagi, kita pelihara lagi, dan nanti kita keluarkan lagi. Mudah-mudahan minimal syukur kalau lebih hasilnya yang seperti yang keluar saat ini. Ibu gimana tanggapannya, Bu? Ya, terima kasih juga ke Deetris atas kerjasamanya selama ini. Ya, otomatis dulu belum masih dinas ya, ya sampai sekarang sudah pensiun dua-duanya. Ya. Alhamdulillah ada kegiatan berkat bantuan dari Deetris. Tentunya udah lamanya kurang lebih 3 tahun ya, Pak? 3 tahunan Deetris. Ada pengalaman selama beternak sapi ada ya tentunya? Ya ada suka dukanya, tapi banyak banyak sukanya ya, karena sifatnya kan selain untuk hiburan juga untuk tambahan penghasilan. Ya, dan alhamdulillah mulai ketemu dengan Deetris itu akhirnya diajari Deetris dan sebagainya, kok semakin meningkat seperti itu. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama ini langgeng, amin, amin, terusnya, amin, amin, seperti amin, itu. Amin, amin. Terima kasih Pak Gie. Sekali lagi terima kasih Gie. Matur nuwun Pak. Ya. Mantap. Lawan santai kalem. Santai kalem. Piu, santai kalem. Kalah, Kalah, Kak. Nah, sip. Hah, ora. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengambilan sapi jumbo dan kita langsung terbayar lunas dan nantinya sapinya langsung akan dikirimkan ke Jakarta. Terima kasih. Ikuti selalu channel Dunia Sapi. Mantap.
freezer-nya kira Mas, rumah lah Mas. Biar dalam mah. Mau leh, Bu. Hah, mau kuki. Ini naga daya saya mau leh beli ya. Saya santai ya. Iya. Iya dah, rokokan. Alhamdulillah hari ini terbayar lunas sapi jumbo bobot 8 kintal 9 kintal ya. Alhamdulillah terbayarkan dan hari ini langsung diberangkatkan oleh saya ke Jakarta. Alhamdulillah. Bapak gimana selama ini ngerawat sapi, ada perjuangannya tidak Pak? Bangga tidak Pak hingga sebesar ini Pak? Ya tentunya ya bangga deh, ini alhamdulillah kurun waktu sekitar yang satu itu sekitar 2 tahun dari beli petet, alhamdulillah sekarang hasilnya lumayan. Ikhlas ya Pak ya, sapinya dibawa ini ya Pak ya. Ya sebetulnya ya emang, tapi gimana lagi ya ada kebutuhan sehingga ya dikeluarkan gitu. Ibu gimana Bu? Ikhlas Bu sapinya saya bawa Bu? Ya ikhlas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah deh. Amin, amin Pak, amin Pak. Oke, terima kasih. Teman-teman alhamdulillah ya. Biasanya sang pemilik sapi biasanya haru. Kadang kan sudah dari kecil melihara, biasanya kan apa ya? Sapi kesayangan ya. Dibawa gitu kan. Iman. Tapi ya gimana lagi sudah usaha. Sudah waktunya mungkin ya Pak ya. Ini sudah waktunya, sudah menurut saya ukurannya sudah maksimal lah. Ya bisa bertambah masih, tapi kan apa, saya takut besar deh, terlalu besar itu. Untuk ukuran saya terlalu besar, nah saya sudah usia kan, jadi tidak kuatan untuk itu sudah begitu kuat.